Ini dia warna asli bibir aku, dan ini warnanya cakep banget. Ini warna favorit aku, catet, catet. Mulutku ini juga cakep banget, karena kita sekarang lagi mengaca dan cakep biasa gitu. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi selain ini warna merahnya cantik banget. Jujur aku suka banget lihat look aku di kamera. Apa aku ganti ya guys? Aku ganti, kan biasanya aku pakai lipstick oranye, warna-warna aman. Apa aku ganti ya jadi ini? Karena cakep banget. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku bakal review Pink Flash Lasting Matte Lip Cream. Dan dari sekian banyak sheets, aku udah pilihin warna yang cakep-cakep buat di swatches. Dan aku yakin kalian paling suka karena paling sering ditanyain sama kalian. Salah satunya yang sekarang lagi aku pakai, ini bener-bener langganan ditanyain sama kalian. Ini mirip banget sama Maybelline Versatile 210 yang biasa aku pakai dan sering ditanyain sama kalian. Jadi kalau kalian nanya yang mirip sama Maybelline 210 yang mana kak, yang ini N05 dicatat, oke? Sebelum kita ke swatchesnya, mungkin sedikit tentang produknya. Dia packagingnya kayak gini, dan ini aplikatornya, yaitu netnya 2,3 mili. Harganya affordable banget, dan kalau kalian mau beli produknya langsung aja klik link di bawah, udah aku taruh link produknya. Check out yang warna favorit aku N05 yang pasti jadi warna favorit kalian juga. Untuk finish dia matte dan matte-nya matte cakep gitu ya. Dia juga bukan tipe yang suka nempel-nempel ke gigi, jadi aku suka. Terus dia kerasa ringan di bibir. Sekarang kita langsung aja ke swatches-nya. Ini dia warna asli bibir aku. Warnanya pucat dan pinggirannya hitam ya. Shade N02. Warna dia ini warna nude pink yang cakep banget. Warna nude pink ya. Oke. Jadi warna dia tuh pink. Aku pakai dulu ya. Ini aku tunggu dulu sampai ngeset. Ini dia shade-nya setelah ngeset. Jadi kalian bisa lihat warna dia tuh warna nude pink cantik gitu ya. Dia nude tapi ke arah pink. Ini bakal bagus banget buat kalian yang warna asli bibirnya itu ke pink dan kalian lagi nyari lipstick yang nude. Ini pasti vibes-nya nanti tuh bakal kayak My Lips But Better-nya kalian. Cuman aku kan skin tone-nya warm, kayak kuning langsat gitu. Ini pun mulutku masih oke ya di aku, kayak nude-nya cantik gitu. Sekali lagi ini dia shade N02. Kita move ke shade berikutnya, shade N05. Warna dia ini warna aku banget, warnanya tuh warna orange gitu, tapi masih jatuhnya nude orange gitu ya, nude orange peach gitulah. Ini kayaknya warna favorit aku guys, soalnya di swatch lucu banget. Ini warna aku, ya. Ini benar-benar aku pakai dulu. Nah, sudah bisa dilihat ya. Jadi ini adalah warna signature-nya aku atau warna yang biasanya tiap hari aku pakai. Ini mulutku warnanya benar-benar mirip banget sama Maybelline First Day Matte Ink yang 210 Versatile yang suka aku pakai. Ini warnanya benar-benar mirip banget si N05 ini. Kalau kalian mau cari alternatifnya yang berupa lip cream, kalian bisa pakai N05 dari Pink Flash karena anyway sumpah warnanya mirip banget. Ini warna aku, kalian cek aja deh video-video aku semuanya. Kalau misalnya kalian nanya aku lagi pakai lipstick apa, biasanya yang warnanya kayak gini. Dan ini warnanya cakep banget, ini warna favorit aku, catet catet N05, oke? Aku no comment, aku happy aku menemukan warnanya. Sekali lagi ini dia shade N05. Kita move ke shade berikutnya, shade N06. Warna dia tuh kayak warna in the middle. Tadi kan yang ini pink, yang ini orange. Nah ini tuh kayak tengah-tengahnya gitu ya, antara pink sama orange. Tapi jatuhnya masih di keluarga nude juga. Ini mulutku warnanya juga bakal cantik banget. Nih, kalian lihat. Kalau kalian ngerasa shade N05 itu terlalu banyak hint orange-nya, kalian bisa cobain N06 ini, karena warnanya yang dia tuh lebih merata gitu antara pink sama orange, jadi kayak peach gitu ya. Nah ini dia shade N06 kalau misalkan dipakai full lips, dan kalian bisa lihat ini bagus ya warnanya, say tuh. Sekali lagi ini dia shade N06. Kita move ke shade berikutnya, shade OR05. Kalau misalkan yang dia, ini tuh warnanya bener-bener yang orange, bright orange. Aku swatch.
karena dari kalian banyak juga yang suka kayak shade yang oranye banget, ini aku pilihin yang oranye-nya benar-benar keluar, shade OR05 ini. Rapihin dulu. Nah ini dia shade OR5. Kalau misalnya pakai full lips, ini warnanya kalian bisa lihat warnanya beneran orange gitu. Ini detailnya. Orange-nya tuh orange yang buat fresh, dan menurutku dia tuh bukan orange yang gonjreng ya, orange yang terang tapi bukan orange yang gonjreng. Sekali lagi, ini dia shade OR5. Kita move shade berikutnya, shade P01. Warna dia masuk ke pink yang deep gitu ya, tapi warnanya tuh basically pink tuh. Ini warna pinknya asli cantik banget toh. Ini cocok banget buat warna-warna remaja ya. Kenapa aku bilang gitu? Karena waktu aku remaja sama waktu adik aku remaja, kita tuh pakai warnanya warna-warna kayak gini. Kalian bisa lihat warna dia tuh warna pink yang lumayan deep gitu. Bukan deep banget, tapi lumayan deep. Jadi bukan pink terang. Karena pink terang kalian cek aja yang shade-shade awal aku swatch. Dia yang kodenya N depannya, tapi ini kode P01. Dan ini pinknya cakep banget sih menurutku. Seperti aku bilang, ini adalah warna yang dulu pertama kali pas aku pakai lipstick, aku pakainya tuh shade yang seperti ini gitu. Sekali lagi, ini dia shade P01. Move shade berikutnya, shade P04. Warna dia warna pink, cuman pinknya itu lebih bright, jadi nggak sedip yang sebelumnya, dia lebih bright. Ini adalah shade lain yang warnanya pink, dan kita bakal langsung swatch. Nih, yang ini tuh pinknya nggak sedip P01 ya di aku, versi yang lebih brightnya. Nah ini dia shade P04 kalau misalkan pakai full lips. Kalau P01 terlalu deep menurut kalian, tapi kalian tetap pengen yang warna pink, kalian bisa ke P04 karena warnanya tuh warna youthful gini ya. Menurutku ini juga cakep banget karena kita sekarang lagi mengaca dan cakep ya say. Sekali lagi, ini dia shade P04. Kita move shade berikutnya, shade R02. Warna dia ini warna merah yang jujur cakep banget, cakep banget merahnya. Tenang aja, bagi yang suka merah, aku tidak mungkin tidak review yang shade warna merah. Ini langsung kita pakai ya. Merahnya juga udah aku pilihin buat merah yang cantik, yang cocok buat acara malam-malam. Kadang-kadang tuh banyak orang yang takut pakai lipstick merah. Padahal, lipstick merah itu memberikan kita confidence yang sangat besar gitu. Nih, kalian lihat kan? Aku kayak langsung bersinar gitu, kayak dari semua merah yang Pink Flash punya, percaya aja udah sama aku, ini adalah warna merah mereka yang paling cakep. Diri kita sendiri kan di kamera, cakep banget warna merahnya. Nih, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi selain ini warna merahnya cantik banget. Jujur aku suka banget lihat look aku di kamera. Apa aku ganti ya guys? Aku ganti, kan biasanya aku pakai lipstick oranye, warna-warna aman. Apa aku ganti ya jadi ini? Wah, cakep banget. Sekali lagi, ini dia shade R02. Kita move shade berikutnya, shade 002. Warna dia itu versi lebih brightnya dari dia. Kalau dia tadi kan warnanya tuh orange nude gitu ya. Dia tuh pokoknya lebih bright gitu, dan warnanya aku banget. Ini aku yakin bakal jadi salah satu shade favorit lagi karena dia tuh seimbang antara orange sama pinknya. Nih ya, kita langsung pakai. Dia tuh mirip sama yang N05, cuman dia tuh versi lebih bright. Kan misalkan warna tuh dari terang ke gelap gitu ya. Nah, dia tuh versi yang lebih bright atau lebih terangnya nih. Kalau ditanya warna aku mana, warna aku tuh ini. Sekali lagi, ini dia shade 002. Okay, and that's all for this video. Semoga video bermanfaat. And as always, kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan next time video apa lagi nih, komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!